capek. Tolong ngolongo aja nih. Hey guys, welcome back to Aras Review. Jadi gini guys, Canon nih katanya mobil ini overheat karena radiatornya. Tapi kita udah cek, radiatornya tuh sebetulnya nggak masalah, nggak ada bocor-bocor. Cuman nanti kita coba cek aja sama Ko Rudy. Nah, sementara itu kita mau sekalian ngetes nih, ada coolant ya, radiator coolant. Kita punya beberapa macam. Nah, kita tes deh, kita review panas dengan keadaan sekarang nih kayak gimana hasilnya dan perbedaannya seperti apa, dan yang paling bagus yang mana kita cek. Jadi karena banyak, kita buat beberapa sesi, mungkin 2 atau 3 sesi, cuman katanya kita coba percepat aja. Oke, langsung aja kita ke Korudia, let's go. Oke guys, kebetulan ini barangnya apa aja sini, terus kita langsung tanya ke Ko Rudy di situ tuh. Jadi lagi ngumpet. Ko Rudy, jadi gimana Ko Rudy hari ini, banyak sekali nih buat minum ya? Atau buat apa nih Ko Rudy? Dicobain dulu dong. Cobain nih. Iya. Langsung step nih Ko Rudy. Oke. Jadi gini, kita kali ini kesempatan untuk ngetes radiator coolant. Sebenarnya penting gak ya kita pakai coolant di mobil kita? Ya. Nah, yang harus diperhatikan sebetulnya kalau mobil-mobil baru, dia untuk mengejar emisi, temperatur operatingnya itu lebih tinggi dibanding mobil-mobil lama. Gitu. Nah, dengan keadaan seperti itu kita akan tes. Kebetulan kita punya beberapa coolant yang beredar di pasaran saat ini, ya. Kayak Reston, merek ini banyaklah orang tahu lah. Ya. Lalu ini Mega Cool, orang tahu lah. Ya. Ini Word. Okay. Nah, kita tes dengan yang lebih premium seperti FK ini, dia tulisannya 20 apa 30%. Jadi ini sama-sama 4 liter. Antara Preston dan FK ini jauh lebih berat. Coba. Sama-sama 4 liter. Isinya mengandungnya itu konsentrasinya gitu. Lalu ini yang 20%, ini kurang lebih sama, tapi kita nggak tahu ya. Nanti kita akan tes. Nah, pengetesnya pakai apa, Ko? Jadi metode dyno kali ini pengetesannya kita nggak akan tes untuk HP. Ya. Tapi yang kita tes, kita akan cruising di RPM 3000 selama kurang lebih 5 sampai 10 menit. Okay. Kita akan lihat operating temperatur dia dari masing-masing coolant ini berapa derajat. Pertama dari scanner live data, nanti kita akan kasih lihat. Dua yang kita lihat, satu matic temperatur sama engine coolant temperatur. Oh, okay. Yang kedua, kita akan gunakan heat gun langsung ke radiator. Jadi kita datanya dua ya, dari scanner maupun dari radiator. Masih ngecek langsung berapa sama di sisi berapa. Betul. Yang ketiga, kalau ini lebih teknikal ya. Ini nama alatnya refraktometer. Jadi dia untuk mengetes kepadatan dari cairan ini. Jadi kita lihat harganya kurang lebih ini per galon 110 sampai 150. Ini sama. Ini per galon bisa 400. Yang ini kalau saya nggak salah kurang lebih 150 sampai 200.
ini per 2 liter itu dia 400.000, jadi mahal. Itu. Terus makanya berapa kok? Ya, kali ya sesuai itu. Aja, sesuai oh, mobil aja. Ya. Yang ini lebih canggih lagi. Cuman berapa mili? Ini kurang lebih gak nyampe 500 mili, tapi harganya 600 atau 700 ribu. Campur air kok apa begitu doang? Iya, dia konsentrat. Oh. Jadi kita lihat nanti konsentrat berapa persen, okay. Bisa lihat dari sini. Gitu. Nah, karena kita punya data yang cukup banyak, mungkin nanti kita akan bagi beberapa sesi ya. Biar gak bosen ya. Lihat muka host yang biasa lihat. Bosen gak guys? Lihat yang ini guys. Terima kasih ya. Oh iya. Terima kasih ya. Jadi untuk mempersingkat waktu, oke. Kita akan mulai yang secara technical dulu. Jadi di atas dyno kita run dulu. Nah kebetulan kita punya fasilitas dari yayangnya host. Kita akan tes di mobil 1 juta umat. Yoi. Jadi bagus ya, maksudnya untuk mobil harian akan teraplikasi, bagus gitu. Mobilnya Avanza, kita akan mulai tes dengan coolant yang ada di dalam mobil. Ya. Dan kita nggak tahu nih isi coolantnya apa. Siapa tahu malah bisa lebih bagus dari ini. Gitu. Nah, tapi kita akan tes dulu, baik secara temperatur maupun secara kepadatan atau density cairannya. Gitu. Oke guys, kita mulai. Tunggu ya, langsung. A few moments later. Oke guys, kita tes nih paling pertama nih yang ada di mobil dulu. Coolantnya nggak tahu apa, atau air kah, atau gimana? Gimana Korut? Ya, jadi kita tes dulu coolant bawaan mobil. Kita nggak tahu coolantnya apa. Udah pernah diganti apa belum apa gimana kita nggak tahu, tapi betul. Kita tes dulu. Ini kita udah siapin scanner ya. Oke, yang akan kita cek adalah tuh mana ya? Oh ini, sorry, coolant temp ya. Nah ini sekarang kita start dari 80 derajat ya. Coba, host, tembak ya. Dulu host. Ya. Di sini 54. Oke. Oke, jadi ada perbedaan sedikit ya di scanner dan di reelnya ya. Karena mobil baru hidup nih. Oh iya. Ya, kita akan gas selama 5-10 menit. Kali ini kita nggak pakai kipas ya? Iya, nggak usah pakai kipas. Kita nggak pakai kipas, RPM-nya 3000. Saya akan nyalakan timer ya. Kita nyalakan timer. Oke. Dengan nyala 30 detik aja dia langsung 86 ya. Ini kondisi cruising RPM 3000 speed sekitar 90-an guys. Coba host, tolong tembak di depan berapa? Ini 93, 94 ya. Setelah 2,5 menit, coba tolong di depan berapa? 88. Jadi beda 1 derajat aja ya, jadi oke ya. Nah ini kita lihat di sini ada kenaikan dan keturunan suhu, penurunan dan kenaikan suhu. Kenapa? Mobilnya sudah dilengkapi dengan termostat, jadi dia normal ya. Dengan termostat dia akan jaga suhunya. Kita lihat 96 maksimumnya. Oh dia turun lagi karena didinginkan dia. Ini termostatnya buka ya. Jadi nanti dia akan naik lagi karena dia nutup. Nah, dia nutup.
Oke, kita pantau 1 menit lagi ya. Oke guys, 10 detik. Suhu maksimum 96 derajat, setelah dia buka jadi 92. Oke guys, kita udah selesai dengan pengetesan 5 menit. Kita lihat di sini 97 maksimumnya ya. Lalu kita akan diamkan 5 menit. Kita lihat dia turun seberapa cepat ya temperaturnya. Kita lihat. Jadi terbukti guys, dari statement saya bahwa dia memang ada termostat. Jadi kita lihat tadi sempat 89-90, lalu dia balik ke 95-96, maksimum temperatur dia 97. Nah ini membuktikan bahwa termostat ini menjaga suhu temperatur mesin secara ideal, di mana suhunya sekitar 90-an. Kalau mobil lama itu sekitar 82-an, jadi beda mobil baru dan mobil lama. Nah ini kita lihat nih, ini turun lagi 90. 89, lalu dia buka termostatnya, ini idle ya guys. Ini idle, speednya kelihatan. Cuma 750. Nah ini tutup nih, termostatnya nutup. Nah dia naik lagi. Nah ini temperatur ideal kerja mesinnya guys. Jadi untuk mobil baru jangan dicabut ya guys termostat ya, gak boleh. Nah ini dia naik lagi. Oke. Nah sekarang sudah 2 menit. Kita akan matikan mesin, kita lihat seberapa cepat dia dingin ya guys. Oke guys, sebentar ya, setelah 3 menit kita matikan. Kita lihat lagi coolantnya berapa ya. Kita ngecek sambil nyala ya, jadi dia sirkulasi ya. Oke, kurang lebih masih sama guys ya. Jadi ini titik terendah operating temperature engine-nya dia. Oke, kita buang dulu. Kita ganti. Produknya mau yang mana dulu nih? Apa kita undi ganti aja nih produk yang mana? Boleh. Jadi tidak mempunyai tendensi ke merek tertentu. Ya. Gitu. Ya. Oke. Kita acak. Oke. Kita acak-acak. A few moments later. Jangan dibuka dulu. Oke, guys. Sebelum kita kuras, kita akan ambil sampel untuk melihat density dari coolant ini ya. Coba tak, tolong dibuka lampu pakai ini. Nah, ini satu lagi ya, kalau membuka radiator pada saat panas, jangan dibuka secara langsung. Jangan langsung. Kalau mau dibuka secara langsung, hostnya aja yang bisa buka. Coba mandi buka air panas. Langsung pakai tangan kan debus. Nah, iya. Mantap, jangan ya. Ya, makasih ya. Ini ada tekanan ya guys. Jadi harus hati-hati. Hati-hati. Pelan-pelan, biar dia release pressure dulu. Oke, udah aman. Mantap. Kita ambil sampelnya. Oke. Nah, ternyata dia coolant ya. Saya nggak tahu nih, warna ini merepresentasikan merek tertentu apa, kita nggak tahu ya. Tapi kita tes. Oke, ini refraktometer untuk mengecek density dari coolant itu sendiri. Oke. Kita tutup. Make a statement. I'm gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence. Dreams and some modestness. I'm not here to save the day. Oke, okay, guys. Ternyata setelah kita random pick, yang terpilih pertama adalah merek Wow Preston. Salah satu merek yang paling umum beredar di pasaran.
gampang dicari lah. HET-nya sekitar tadi 130 sampai 160. Ya. Pastikan produk yang Anda beli asli ya, guys. Kalau di luar yang asli, kita ya tidak bisa menjamin akan tidak sesuai atau tidak hasilnya. Ya. Oke, tak, tolong tak, buka, kita isi dulu. Lalu jangan ditutup, nanti kita nyalain sirkulasi baru tutup. Oke, ternyata ini Preston yang merah ya, sesuai dengan tutupnya. Dia ada dua ya guys, merah sama hijau. Apa bedanya sih kok kalau coolant gini tuh ada warna-warnanya? Oke, gini, sebetulnya warna di coolant ini tidak membedakan substansi yang ada di dalam coolant itu sendiri. Oh. Jadi semua harus netral. Okay. Tapi warna itu membantu untuk kita mendeteksi kebocoran. Ah, itu gunanya. Jadi pada saat kita mendeteksi kebocoran itu gampang. Oh, ini ada warna. Yeah. Kalau bening kan susah, kecuali ada endapan lumut. Iya. Yeah. Tapi kalau dia ada warna langsung kelihatan. Oh, ini ada leleran warna ini, ternyata coolant. Itu nah, makanya itu biasanya coolant itu mereka pilih warna hijau terang, terang-terang ya, atau biru terang. Kenapa? Kalau warna merah kadang suka nyaru sama power steering atau olimatic. Oh, rem juga ya? Iya, saya sih belum ketemu oli power steering atau matic yang warna hijau ya, terang sih, atau biru ya, terang. Iya, biru sih merah ya. Oke. Karena emang radiator tuh kan nggak cuma di sini ya, airnya kan ya, masuk dia ke dalam di selang, ya? Selang, di selang, oh, di apa, di throttle body biasanya ada jalur-jalur ada ya, untuk ya, idle up ya? Iya, ya, jadi pada saat dingin, idle up akan buka dibaca sekian persen. Nah itu ada jalur coolant-nya. Oke, karena itu guys, jadi kalau warnanya kenapa, bukan mempengaruhi apa-apa, cuman mudah untuk di dressing kalau ada kebocoran. Betul. Lulus? Coba. Lulus. Topinya buka dulu dah. Jangan. Siapa tahu perlu di coolant. Bocornya udah gede banget ini. Tuh. Di coolant, di coolant. Jangan. Udah. Biar training. Kurang panas. Yayang jadi gimana kabarnya? Ada tuh baik. Dan oh, ada baik. Nungguin. Ya. Oke, ini udah isi penuh. Kita coba untuk nyalain ya, biar dia sirkulasi. Tolong kan, nyalain nggak apa-apa. Oke, pada saat terbuka gini, kita nggak usah takut nyembur ya guys. Kalau selama dia tidak ada kebocoran kompresi atau high pressure di radiator, dia nggak akan nyembur. Nah, kita lihat. Tadi udah penuh. Setelah dinyalakan, dia berkurang lagi sedikit. Dia masih ada angin. Masih ada angin. Nah, ini udah mulai sirkulasi. Biar kita biarkan dulu dia sirkulasi, tunggu sebentar. Ya, apalagi kalau ini ya kok, di mobil ini kan pasti ada apa, termostat. Iya, tadi sempat saya bahas, okay, kalau termostat itu nggak boleh dicabut. Dia untuk ngatur suhu ideal mesin. Supaya tahan terus. Dan gitu terlihat ya, tadi di scanner, dia menjaga suhu, bener-bener jaga. Buka tutupnya sesuai. Penting banget tuh guys, jadi mana, jangan main asal cabut, cabut gitu ya. Oke, okay, kita lihat guys. Nggak ada buih, jadi udah nggak ada angin. Kalau ini gejolak dari water pump ya, jadi dia ada sirkulasi tapi dia nggak ada buih atau gelembung udara. Ini bagus, secara mesin bagus juga, tidak ada kebocoran kompresi atau gelembung yang keluar. Oke, kita tutup, kita lanjutkan tes seperti tadi ya. Dulu. Oke, kita nyalakan, scanner siap. Oke, starting temperatur 80 derajat, kita start. Oke, timer jalan ya guys. Oke, kita cruising. Sekitar 3000-an cruising. Bisa terlihat load-nya 26% ya, cruising. Oke, temperatur udah mulai naik.
malah nggak sepanas tadi ya. Iya, naik ke lama. Ya. Tembak depan nggak? Coba tembak depan. Oke guys, ternyata di sini temperaturnya lebih lama naiknya dibandingin coolant yang ada di dalam mobil ya. Masih ada sekitar 3 menit tembak di depan ya. Ini setelah 4 menitan ya. Coba hos. Oke, sama ya. Sama ya. Jadi ini kurang lebih temperatur maksimumnya sama ya guys. Temperaturnya dia 90 sampai 96. Tapi kita untuk coolant Preston ini kita lihat dia lebih lama sedikit untuk naik temperaturnya. Jadi walaupun dia density-nya tidak sebagus coolant yang ada di dalam mobil, tapi ternyata dia bisa mendinginkan cukup baik ya guys. Cukup baik untuk mendinginkannya. Oke, udah. Kita idle-in dulu. Idle-in 2 menit ya guys. Start guys. Selama dia ada thermostat, suhu mesin itu selalu ditahan di posisi operating temperatur ideal untuk mesin itu sendiri. Jadi dia sekitar 90 sampai 95 dia buka. Dia turun sampai 98-9 dia akan tutup lagi. Dia akan naik lagi. Kita lihat ya 88. Oke, ini pendinginannya lebih cepat sedikit ya. Bagus nih. Oke. Nah, ini dia naik lagi, guys. Karena termostatnya dia tutup lagi. Jadi benar-benar dia jaga ya. Oke, kita matikan ya selama 3 menit. Nanti kita nyalain lagi. Oke, guys. Udah 3 menit habis ya. Oke. Dia tinggi karena belum sirkulasi ya. Kita sirkulasi dulu dan dia biar idle. Oke, tidak ada pendinginan secara signifikan ya setelah kita matikan 3 menit. Jadi dia masih dalam operating temperaturnya dia. 92. Oke. Ya. Oke guys, kita berlanjut ke lain hati, berlanjut ke lain produk guys. Berlanjut ke coolant yang lain maksudnya, dia mah hati yang lain mulu. Oke, ayo guys. Guys, kita tes kepadatan coolantnya ya, berapa persen, apakah dia bagus. Oke. Oke. Nah, ini locker dulu. Oke, tolong. Oke, kita tutup. Locker dulu. Oke. Something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go. Make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. Guys, randomly pick. Sekarang kita coba ini word ya. Tolong kan dibuka. Saya tes dulu sekalian sambil kamu ngisi. Oke. Kita ambil sampelnya. Kita tes ini. Oke guys. Ya, isi aja. Oke. Tutup.
Kita keker. Dulu keker dulu. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll go shit. Oke, starting temperatur di sekitar 80-an. Buka atur di sini, kita coba tes. Oke. Dia lebih dingin lagi dari Preston ya. Tembak ke mana? Sebentar. Oke guys, ini setelah 2 menit dia lebih dingin dari Preston ya guys. Kenaikan temperaturnya lebih lama nih. Jadi memang coolant ini lebih bagus ya dibanding yang ada di mobil maupun dari Preston. Kalau berdasarkan data ya guys, jadi pilihan balik lagi kepada pemilik mobil masing-masing. Satu menit lagi ya, temperatur tetap sama, maksimum di 96, minimumnya di 90-an. Tapi kita bisa lihat ini kalau termostat buka dia jauh lebih cepat guys turun temperaturnya. Oh. Ya, lalu naiknya juga lebih lama sedikit. Nah ini udah mulai nutup. Nah dia jeda naiknya lama guys, lebih lama. Jadi memang secara data yang kita dapat, Wood ini lebih bagus sedikit dibanding Preston maupun coolant sebelumnya yang ada di dalam mobil. Oke, udah mau habis. Oke, kita tunggu 5 menit. Aduh. Kita tunggu idle 2 menit, lalu kita matikan. Setelah 1 menit, termostatnya masih belum buka ya guys. Jadi dia lebih stabil. Ini setelah 1 menit. Temperatur tetap. Baru buka tuh? Belum. Itu udah. Ya ini. Ya, ini baru buka, guys. Tuh. Turunnya juga langsung lebih cepat ya. Gitu. Tuh, sampai 89. Turunnya cepat ini. Nah ini nutup lagi termostatnya. Guys, ini udah tinggal 1,5 menit dan kita perhatikan dia tidak ada penurunan suhu. Ini normal ya guys, karena airnya tidak sirkulasi, nggak ada yang mendorong. Nanti temperatur berubah itu biasanya setelah kita idling, setelah ini selesai. Timernya kita akan idling dan dia pasti akan turunnya cepat sekali. Gitu, kita akan cek ya. Oke guys, 10 detik lagi. Oke, selesai. Kita coba nyalakan. Kita lihat. Tuh. Dia ada sirkulasi ya langsung ya, walaupun termostat belum buka nih, dia pasti ada sirkulasi. Nah, dia termostat tutup. Coba digan di depan. Oke, sama ya. Oke, satu lagi sebetulnya ya. Jadi nggak aneh kalau ada sedikit beda di bacaan reading di scanner dan di depan, karena begini,
Yang kita tembak di depan itu adalah besi atau aluminium yang dialiri oleh air coolant ini. Sedangkan kalau dari data scanner, itu dia bacanya airnya yang lewatin sensornya. Jadi lebih akurat ini sebetulnya, lebih akurat dari scanner. Itu aja, kita akan beralih ke lain hati. Aduh, kapan punya mobil beginian ya? Semoga aja ya. Guys, oke. Jadi kita udah tadi lakuin radiator bawaan mobil sama radiator Preston sama radiator air coolant Hurt. Udah. Episode 1 nanti kita lanjut lagi ya, episode 2. Episode 2-nya apa aja? Nih kita mulai dari ini. Mega Cool, J-Cap, sama yang punya ini, Fuka. Oke. Tunggu kita di episode yang kedua. See you guys. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness.